Bagaimana upaya pencarian korban tertimbun longsor di Cianjur, Jawa Barat? Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pelaksana BPBD Cianjur, Bapak Asep Kusmana. Ya, selamat sore Pak Asep Kusmana. Apakah sudah ada titik terang dari korban yang tengah dicari saat ini? Selamat sore, Bu Tisa. Baik, sampai dengan saat ini pencarian masih terus berlangsung dan memang titik korban belum bisa ditemukan karena kondisi longsoran yang cukup banyak dan tinggi dan juga daerah yang cukup curam, lereng yang tinggi sehingga pencarian menjadi sulit dan alat-alat berat tidak bisa masuk karena memang lokasinya sangat jauh, sedangkan alat berat, kendaraan motor pun tidak bisa masuk ke lokasi. Pak Demikian. Asep, sejauh ini prediksi besar antara titik korban tertimbun hingga mungkin terpental ke jarak yang relatif jauh, seperti apa Pak pemetaannya di lokasi? Ya, karena longsoran itu dari tebing ya Pak Andro, jadi sangat jauh longsorannya sampai ke sungai, ke bawah, sehingga material longsoran itu sangat banyak, sehingga agak menyulitkan untuk pencarian korban. Dan kami berusaha sekuat tenaga dengan cara menyiram tanah-tanah longsoran agar bisa terkikis dan bisa menemukan korban. Ada upaya mungkin menggunakan bantuan lain selain alat berat, misalkan dengan menggunakan anjing pelacak, Pak? Kalau alat berat memang nggak bisa masuk, Pak, Bu, ke lokasi karena kondisinya memang jauh dari perkampungan, jauh dari pemukiman, dan jauh dari jalan. Nah, kalau anjing pelacak tadi sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Gitu. Cara apa, Pak Asep, yang saat ini ditempuh dari gambar yang kami tampilkan, ada semacam semprotan yang diarahkan ke timbunan-timbunan tanah yang ada di sana, Pak Asep? Ya, jadi kami memanfaatkan potensi yang ada, kebetulan ada sumber air di atasnya, kami menggunakan selang untuk menyemprot tanah-tanah yang menutupi, ya mudah-mudahan dengan di tanah tersebut disemprot pakai air bisa cepat diketemukan. Begitu. Sementara hanya itu dan tentunya dengan cara-cara manual seperti cangkul dan garpu. Begitu. Oke, ada kendala tidak Pak selain medan yang sulit atau mungkin juga ada terkendala cuaca? Medan memang sulit, Bu. Jangkauan ke lokasi seperti saya sampaikan dengan jalan kaki. Kalau cuaca memang kejadian ini tidak ada hujan longsor tersebut. Jadi cuaca memang kalau cuaca bagus terang, tidak ada tanda-tanda mau hujan, cuman kondisinya lereng tinggi gitu. Jadi menyulitkan untuk pencarian tersebut. Pak Asep, apakah ada tenggat waktu dalam proses pencarian karena kabarnya sudah memasuki hari ke-6, Bapak? Sekarang hari ke-3, Pak. Kejadiannya hari Sabtu. Kejadiannya hari Sabtu jam 9, sekarang Senin hari 3, jadi kami akan melaksanakan pencarian sampai dengan 7 hari ke depan. Pak, ketika longsor ini terjadi, apakah mungkin sudah ada tanda-tanda sebelumnya, Pak? Karena ini kan mengingat di tebing. Apakah masyarakat sudah mengetahui? Nah, sementara ini tidak diperlukan longsor, cuma memang di atasnya ada saluran air, yang mengalir gitu, sehingga mungkinlah ada rembesan-rembesan dan konon katanya tanah tersebut menempel di batu-batu keras gitu. Jadi baik, begitu. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Cianjur Asep Kusmana. Kita berharap semoga ada titik terang dari pencarian di hari ketiga ini, Bapak.